Tadi aku tuh di pasar itu ketemu sama mantan majikan, teman-teman. Halo, siapa wanji ya? Iya. Puna mau tata cai mai wanji kan semua. Mama di Indonesia menangis melihat ini. Loro ya. Ini dua. Ini isinya teri ya. Yang ini aja deh. Ini tak balikin. Mbok Ayu kae, rupane ngoco-ngoco. Ayu nih.巧克力，我已经放进去哦，不要夹，好不好？巧克力。哦，我放进去了。有。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini mau persiapan bolang lagi, teman-teman. Mau ke pasar. Karena simbahnya itu minta dibeliin daging babi, padahal stok daging babi yang ada di kulkas itu masih banyak. Tapi simbah bilang kalau yang beli Pak Bos itu enggak bagus kualitasnya, jadi beliau enggak suka. Jadi beliau mau beli sendiri. Ya sudah, saya manut saja. Jadi ini mau beliin beliau daging babi, dan setiap hari simbah itu ya kayak gitu, senengannya jajan. Udah kebiasaan dari beliau masih di Amrik sono ya, jadi mbahnya itu lebih suka makanan luar daripada makanan rumahan. Terus ini tadi Pak Bos juga kebetulan tidak di rumah. Untuk teman-teman yang selalu bertanya Pak Bosnya mana kok gak pernah disut, jadi beliau itu jarang di rumah. Terus kemudian waktu di rumah pun saya kan gak bisa ya on kamera 24 jam. Terus waktu ngomong sama beliau tak depne, sik sik bos, sik sik tak kamera, tak video, tak aku arep ngeplok kan gitu kan gak mungkin banget toh yo. Jadi yo isone yo wis arang kading. Tapi untuk teman-teman yang penasaran Pak Bos saya itu ada kok di video-video sebelumnya, cari aja. Sandalku koyoknya arepe pedot.
kita. Oh, pasarnya ruame. Ya, namanya juga pasar kok ngono. Nah, di sini lah Pak, obral-obralan teman-teman. Harganya 10 hentian, 20 hentian, 5.000 atau sekitar 10.000 rupiah. Murah-murah. Iya, mana mau tata cai mai wanci kan semua. Udah tua ditawarin mainan, aneh-aneh aja gue. Enak lah, semua sama. Ya lek semua sama, ya ada. Iya, semua sama lu ya, yang dibongkar. Ada tempe enggak, Pak? Ada itu di depan. Di depan, Mbak, di depan. Iki loh, mau berapa tempe ini? Apa nih? Sinti. Beruang enggak ada, kok. Beruang di sini. Mau berapa? Dua aja buat medita. Tempe. Oh, tempenya wayu-wayu. Ini apaan? Yang di pasar udah dapat semuanya. Sekarang aku mau pindah ke supermarket. Supermarketnya sengaja aku pergi belakangan. Soalnya kan kalau di supermarket itu stoknya banyak dan penjualnya nggak terbatas. Jadi sampai malam juga tetap aja ada. Beda kalau sama pasar, takut bakulnya selak pulang. Musuhnya emak-emak di Indonesia di sini juga ada teman-teman. Mau beli sneaker. Dua. Kita peluru ya. Loro ya. Terus mau beli coklat ini juga. Ini 50-an 9NT2. Ini isinya teri ya. Tapi aku enggak mau beli itu, aku mau beli yang ini. Ini yang ada uyahnya, ada garamnya. Oh, yang ini aja deh. Ini tak balikin. Aku bingung mau beli apa. Mama di Indonesia menangis melihat ini. Oh, mau beli Nutella ini, harganya ini ya. Bingung mau bawanya. Yo, belanjaanku ini semuanya itu isinya coklat asli nih. Peh, di pasar rame, di supermarket yo rame, yo umpel-umpelan wong. Sampai dari sobah saya. Tadi aku tuh di pasar itu ketemu sama mantan majikan, teman-teman. Madeg gitu. Mau mirip banget sama mantan majikanku. Ternyata setelah tak tamat-tamatkan itu ternyata bukan. Kadung mau tak celuk ternyata bukan. Jatuh no kelingan saya.
Wah, yang ini bagus, itu bunga plum ini. Tumpuk-tumpuk kayak gini tuh bunga plum. Kalau sakura nggak gini. Aku tadi itu jan madeg gitu. Tahu orangnya kan rambutnya potongannya itu sama, kayak mukanya sama, terus tingginya sama, terus postur badannya itu sama. Cuma kan pakai masker, jadi nggak tahu beneran apa bukan. Tapi setelah tak tamat-tamatkan ternyata bukan. Tenan, jaduknya saya kelejingan kalau sampai memanggil. Wah, anginnya bianter ya. Majikan saya itu rumahnya itu Nanto, mantan majikan. Tapi beliau punya anak yang tinggal di Taipei. Jadi saya sempat mengira kalau itu tuh beliau. Dulu waktu saya kerja ikut beliau itu orangnya itu baik banget. Jadi saya itu pengen sayur apaan itu dicariin semuanya, teman-teman. Ontong lah. Terus apa itu? Sayur nangka muda lah, pokoknya apapun yang tak suka itu dicariin. Jadi kalau ketemu sama mama beneran tadi beneran beliau, nah seneng aku. Cuacanya galau lagi setelah beberapa hari cerah. Yang penting jangan sampai ada yang nitip kangen ya. Apalagi kalau kangennya dititipkan angin, beh bahaya tenan, aja sampai. Kalau kangen itu disamperin, jangan dititip-titip nih. Nanti kalau kangennya menggok ke orang lain bahaya malahan. Terus kalau kangennya berat bareng anginnya ya berat. Mesakne kancane to cah. Akong. Golei, tingak-tinguk golei. Akong. Bucai nali. Ini不是你在哪里吗哎呀rupamu welek lah. Aku tadi tuh borong jajanan, utamanya coklat, tapi kalau yang ini enggak borong ya, ini buat dimakan sendiri. No coklat ini tadi harganya kalau tidak salah berapa ya, 59 kalau enggak salah. Saya tak boleh aneh, Fabiaunya di mana Fabiaunya? Ya betul, ini habis tadi coklatnya, dua ini MM ini 59 NT. 59 NT itu sekitar berapa ya, 30.000 ya, sekitar 30.000 rupiah. Terus ini sneaker beli dua, ini sneakernya tadi 100 berapa ya, lupa. Bola ngene iki kok tulisannya aku bingung ya, 142 kayaknya, 142 is antara niku lah. Terus ini Nutella, Nutellanya saya juga beli dua. Ini yang gede ya, yang isinya berapa ini? Pirang gram iki gede tulisannya gede, aku ora mudeng ya. Sekolah yo belum dimulai loh sekolah, ya toh. Kayaknya 350 gram toh. Masa 350 gram tapi kok abot, man? Gak ada tulisannya ini. Saya beli dua sama ini. Terus kemudian ini kacang mede. Ini kacang medenya tinggal satu, ini doang yo. Tadi rencananya pengen beli dua gitu tapi nggak ada, tinggal satu doang karena sudah lewat konien, sudah lewat imlek jadi habis. Terus totalnya ini tadi semuanya waktu di supermarket itu 1043 NT. 1000 itu ya kurang lebih sekitar 550.000 rupiah. Durulah coklat yang ini. Ini belum semua ya, masih ada yang mau tak beli, tak titip nembo Ayu kayak. Rupane ngocok. Ayu nih. Ini belum semua ya teman-teman, masih ada beberapa barang lagi yang mau tak beli, isinya jajanan semua dan rata-rata isinya coklat. Ini mau tak kirim ke Indonesia, jadi saya sama teman yang barusan tak telepon tadi itu mau kirim gandengan, kirim barang ke Indonesia kayak gitu. Dan rata-rata memang isinya jajan, soalnya apa, walaupun di Indonesia ada, tapi kalau kita piye ya ngomongnya susah, kayak kalau seumpamanya kita dapat kiriman dari luar negeri itu tresnone gitu loh, ada, kalau dikirim dari sini itu kayak ada bumbu-bumbu kasih sayangnya gitu loh, jadi rasanya itu beda. Pokoknya kalau dikirim dari sini itu saya merasa itu kalau ada rasa cinta, rasa sayang yang tak titipkan bersama dengan barang yang tak kirimkan kayak gitu. Beli di Indonesia bisa, tapi kirim uang sama
dapat jajan dari orang yang kita sayang itu beda rasanya, ya kan? Kayak gitu. Jadi walaupun di Indonesia ada itu tetap beda. Bedanya itu karena dibumboni tresno, kasih sayang, rindu dan lain sebagainya. Juga dibumboni doa. Kayak gitu, makanya nekat walaupun di Indonesia ada, kita bisa aja beli di Indonesia, bisa aja. Tapi ya itu tadi, rasa cinta yang ikut bersama barangnya itu enggak ada kalau belinya di Indonesia.